kita sudah memasuki wilayah Petang. Swastiastu, tiang jagi margi nggih. Akhirnya kita memasuki kecamatan kota di Petang. Nah, inilah patung Kesatria Jatayu yang menjadi ikon dari kecamatan Petang. Patung ini dibangun selain untuk mempercantik wajah Badung, Petang khususnya, juga melengkapi cerita-cerita yang tertuang dalam epos Ramayana dan Mahabharata. Ada beberapa patung yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Badung, dan patung Kesatria Jatayu ini adalah salah satu dari 5 patung yang dianggarkan 2 miliar lebih di tahun 2018. Patung Rama di Desa Dauh Yahcani, Patung Rahwana Ngemandung Sita di depan SMK Pertanian di Pelage, Patung Hanuman di Pertigaan menuju Tukat Bangkung, Patung Laksmana Duta di Eks Pasar Desa Abian Semal, dan Kesatria Jatayu di Desa Pangsan ini. Semua patung menggambarkan epos Ramayana yang merupakan cerita legendaris bernuansa Hindu loh. Patung Kesatria Jatayu yang di pertigaan Desa Pangsan Ketasan dilengkapi dengan tetaman dan sistem pencahayaan yang cukup modern. Yang konon dianggarkan lebih dari 900 juta. Jatayu adalah tokoh protagonis dari wiracerita Ramayana, putra Aruna dan keponakan Garuda. Ia merupakan saudara Sempati. Ia adalah seekor burung yang melihat bagaimana Dewi Sita diculik oleh Ramayana, yang pada akhirnya mati karena kalah bertarung. Jadi begitu semacam cerita singkat tentang patung Kesatria Jatayu ini. Nah, ini patung Kesatria Jatayu yang menjadi ikon dari Kecamatan Petang. Setelah melewati tanjakan yang begitu panjang, akhirnya sampai di Kecamatan Petang dengan sepeda si putih, si kecil, si mini.
Oke, semuanya kita lanjutkan perjalanan untuk melihat situasi sekitar kantor Kecamatan Petang.